Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah Ashabul Kahfi dan perdebatan Sayyidina Ali dengan 3 pendeta Yahudi. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dikyanius. Kisah ini bersumber dari Al-Quran dalam surah Al-Kahf. Berikut adalah kisah Ashabul Kahfi atau penghuni gua yang ditafsirkan secara jelas jalan ceritanya. Dalam kitab Fadailul Khamsah Minas Syihahis Sittah jilid 2 halaman 261. Diriwayatkan bahwa 3 pendeta Yahudi mendatangi Khalifah Umar bin Khattab. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami bertiga akan menanyakan beberapa hal kepada Anda. Jika Anda dapat menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga akan masuk Islam. Tetapi jika kau tidak dapat menjawab, itu berarti Islam bukan agama yang benar dan Muhammad bukanlah seorang rasul." Umar menjawab, "Baik pendeta, apa yang ingin kamu tanyakan?" Salah satu dari 3 pendeta itu berkata, "Pertanyaan pertama kami adalah kapan pintu surga dikunci? Lalu pertanyaan kedua, kapan waktu pintu surga dibuka? Dan kemudian ketiga, coba beri nama kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Dan kemudian coba sebutkan makhluk Allah yang dapat memperingatkan umatnya, tapi dia bukan manusia ataupun jin. Coba sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tetapi tidak dilahirkan oleh ibu mereka. Dan kemudian coba menjelaskan kepada kami kisah tentang seorang pemuda yang mempertahankan iman mereka dan bersembunyi di dalam jua." Setelah pendeta Yahudi bertanya, Khalifah Umar menundukkan dan berkata, "Jika Umar tidak bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, itu tidak memalukan bagi Umar." Kemudian Umar berkata, "Tapi sebagian dari kami bisa menjawab pertanyaan ini." Imam menjawab, "Jika ada, ajukan saja." Kemudian dia panggil Salman Al-Farizi oleh Umar. "Salman, kau pergi ke rumah Ali." Katakan Umar memanggilnya, maka Salman langsung lari ke tempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkata, "Wahai Ali, Umar memanggilmu." Ada 3 orang pendeta Yahudi mendebatnya. Maka mendengar itu Ali langsung beranjak pergi ke tempat Umar bin Khattab yang waktu itu masih duduk bersama 3 orang pendeta Yahudi tersebut. Ali berkata, "Ada apa ya Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "3 pendeta menanyakan beberapa hal. Jika kita dapat menjawab, mereka akan masuk Islam. Tetapi jika kita tidak dapat menjawab, jangan katakan bahwa Muhammad adalah seorang rasul dan Islam adalah agama yang benar." Kemudian Ali berkata kepada pendeta tersebut, "Coba ulangi pertanyaan." Maka kata pendeta tersebut, "Yang pertama Ali, kapan pintu langit itu dikunci oleh Allah?" Maka kata Ali, "Syirik kepada Allah jika kalian mempersekutukan Allah, maka seluruh amalan tidak naik ke langit. Itulah makna langit terkunci." Pendeta kembali bertanya. Kemudian Ali, "Coba engkau sebutkan kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya." Maka kata Ali, "Yang kalian tanyakan ini adalah Yunus bin Matta atau Nabi Yunus alaihissalam yang berada di dalam perut ikan di bawah jalan ke-7 samudra selama 40 hari. Itulah kuburan yang berjalan bersama penghuninya." Pendeta kembali bertanya, "Baik Ali, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tetapi tidak dilahirkan oleh induknya." Kemudian Ali menjawabnya, "Yang pertama Adam alaihissalam, yang kedua Siti Hawa, dan ketiga unta Nabi Soleh, dan keempat tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, kelima kambing pengganti Nabi Ismail." Akhirnya 2 dari pendeta ini langsung menyatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga pendeta pun terkaget dengan jawaban Ali yang cerdas. Pendeta berkata, "Baik Ali, kau benar." Kemudian Ali coba sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan pada kaumnya, tapi dia bukan manusia ataupun bukan pula jin. Kemudian Ali menjawabnya, "Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai di lembah semut, terdapat seekor semut yang memimpin kawan-kawannya. Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, karena nanti kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Namun pendeta yang satu berkata, "Tunggu Ali, dua kawanku memang sudah terpengaruh oleh jawabanmu. Tetapi masih ada satu lagi yang belum terjawab. Coba engkau ceritakan kisah pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk mempertahankan imannya." Ali menjawab, "Baik, akan aku terangkan seperti apa yang ada dalam Al-Quran." Pendeta menyela-nyela, "Kalau dari Al-Quran kami sudah dengar. Kami ingin engkau detail menerangkannya seperti yang disampaikan Rasulullah SAW kepadamu." Maka kata Ali, "Kalau begitu, benarkan. Duduk kalian. Silahkan, dari mana kalian ingin menanyakan?" Pendeta bertanya, "Di mana peristiwa itu terjadi?" Maka kata Ali, "Di kota Apeseus." Pendeta berkata, "Silahkan lanjutkan Ali." Ali melanjutkan, "Jadi dulunya kota Apeseus ini dikuasai oleh raja yang sangat baik. Ketika raja ini meninggal, Raja Dikianius yang menguasai Roma mendengar bahwa Raja Apeseus ini meninggal. Maka mereka pun menyerang kota Apeseus dan mereka kuasai." Kemudian kata Ali, "Dikianius membangun istana besar." Pendeta menyela-nyela, "Tunggu dulu Ali, berapa panjang dan lebar istana yang dibangunkan Raja Dikianius?" Maka kata Ali, "Panjang satu farsak dan lebar satu farsak." Pendeta berkata, "Baik Ali, teruskan."